guys, halo guys, ini aku lagi beli mawar potong ya guys, mawar potong sama bunga-bunga potong ya guys, bagus banget kan guys. Sebenarnya sih aku pengen ya guys bisa nanam mawar kayak gini sendiri, tapi ternyata tekniknya itu nggak gampang ya guys. Jadi beli aja deh gitu, 10.000 dapat 4 ya guys. Kemarin aku beli di Pare, ketika itu aku mau treatment ya guys, mau treatment. Loh kok ada orang yang jualan bunga potong, jadi aku kepengen gimana lagi ya guys, karena aku itu sangat suka sekali dengan bunga potong ya guys. Jadi kalau ada bunga potong gitu di jalan gitu, aku tuh selalu kepincut gitu ya, selalu pengen gitu ya beli ya guys. Ya harusnya. Terus ini ya guys, ini tuh buket dari anak murid magang aku ya guys. Aku gak nyangka banget dikasih buket gitu loh guys. Ini bagus banget buketnya, aku seneng banget, terharu juga ya guys. Gimana loh kalau gak terharu, mereka itu memberi aku buket gitu loh, aku sangat suka gitu loh guys. Terus ini itu kampus aku ya guys, ini UIN 1 Tulungagung, di Tulungagung ya guys. Ini itu jurusan IPS, itu jurusan aku. Ini kebetulan ini aku udah sidang akhir skripsi, jadi mohon doanya ya guys buat kalian biar aku keterima di sekolah negeri dan aku segera diangkat menjadi PNS ya guys. Aku minta doanya ke kalian semua, dan semoga kalian semua yang melihat video ini juga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan segera terwujud ya guys. Terima kasih. Terus ini promosi ya guys, promosi sekolah, promosi jurusan aku ya guys. Di sini tuh aku dulu itu masuk sini itu nggak terlalu bangga ya guys, tapi sekarang setelah aku di dalam sini, aku tuh bangga banget, aku bangga banget bisa masuk ke Universitas Islam Negeri UIN Syahid Ali Rahmatullah ini ya guys. Aku bangga banget, ternyata banyak keunggulan di universitas ini gitu loh guys. Juga sekarang aku itu kayak bangga banget bisa sekolah di sini gitu loh guys. Terus ini mempelajari global, bola dunia gitu, karena ya jurusan IPS ada yang geografi, ekonomi, sejarah, dan apa, lupa aku guys, ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, banyak lah pokoknya di situ. Jadi di situ aku membuat peta, bagaimana cara menginisialisasi peta gitulah guys. Dulu aku puyeng banget, peta itu kok bisa dibentuk, gimana, ternyata itu membuat peta itu nggak semudah telapak tangan dibalik ya guys. Susah banget buat peta itu, dulu aku sampai berjam-jam buat peta itu. Terus ini aku pas KKL, kuliah kerja lapangan. Terus ini pas aku sempro kalau nggak kompre ya guys. Ini alhamdulillah banget aku sudah kompre, udah sempro, tinggal sidang ini. Semoga diberikan kelancaran ya guys, makasih buat kalian. Terus ini aku sama temen aku setelah bimbingan ya guys, kita itu perjuang skripsi banget kita itu guys. Ini H-5 sebelum lebaran, cek sebelum lebaran itu kita masih bimbingan ya guys, kita semangat banget bimbingan. Alhamdulillah menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, alhamdulillah banget. Ini tuh tadi aku naik lift ya guys, terus ini perpus aku, terus ini aku sama dia setelah keluar lift. Ya guys, ini masuk lift. Oh, masuk lift, suruh masuk lift itu. Nah, itu. Kalian bisa lihat aku bawa skripsi itu, guys. Ini keluar dari lift. Jadi aku ngidam banget sama buah kelapa ya, guys. Karena di Tulungagung itu banyak banyak yang jualan kelapa. Ini aku ketika nunggu kereta api sama adik aku. Terus ini hasilnya. Kalian bisa lihat halamannya tebel banget ya, guys. Terus ini sama teman aku. Kita jalan-jalan di dalam kampus ya, guys, ya. Ini kita tiktokan bareng gitu loh guys, jangan tertawain aku ya guys. Ini kita tiktokan bareng gitu loh guys. Ini main tiktok. Ini sampai ke belakang ini mungkin tiktokan nih, kalian bisa lihat ya guys nanti sama kalian sambil dengerin gitu loh guys. Oke guys, stay tune. Terima kasih udah menonton video ini dan klik video ini. Untuk kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga yang like, komen, dan subscribe segera diberikan semua
yang lihat video ini udah diberikan, semoga diberikan kelancaran, rezeki yang berlimpah, dan yang membuat, yang mau like, comment, dan subscribe, semoga semuanya dilapangkan dan dimudahkan rezekinya tanpa terkecuali. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Kalian bisa